Welcome back guys di MG Chance Channel. Thank you yang sudah mampir ke video ini, dan seperti biasa jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan bisnis warnet kita. Kita open guys. Wih, udah malam, jam 7 malam. Yes, tadi gua online sebentar untuk merapikan beberapa yang gua buang di depan di video sebelumnya. Well, ya, gue jual-jualin lumayan lah. Terus gue beli tas yang lebih agak lebih mahal, tapi tetap aja gue nggak tahu fungsinya apa. Aneh ya, nggak bisa masukin apa-apa ke dalam tas. Jadi expensive. Kenapa kok harganya jadi normal semua? Gue nggak mau expensive. Gua maunya ekspensif, gua nggak mau komputer yang murah. Whoops, gelap sekali guys, gelap. Sebentar, kita nyalakan. Okay. Yap, sudah nyala. Extend, yes. Thing is nice, don't care. Okay. Kenapa otomatis bayarnya nggak jalan? No. Komputer gua kenapa? Wah, gua harus beli komputer satu lagi nih. Ya biar gak ada yang bintang satu, biar semuanya high end computer. Okay. Kita ada bill 100 electricity bill. Wow, mahal sekali billnya. Itu ada alarm gambar ini guys, gambar duit. Berarti dia nggak bayar. Oh, mungkin saatnya kita mau beli baju. Oke, mari kita beli yang mahal nih guys. Jadi keren. Apa? Perasaan, yes, approve. Silakan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa kembali. Tidak ada customer baru setelah jam 1. Tapi ada yang nginep pasti. Pernah nggak kayak gitu? Hihi. Pasti kalian pernah nginep di warnet. Download. Oke, 800. Mari kita apps kita tutup. Come to just one shoot. Keras sekali bahasa Anda. 381, terima kasih. Dan mari kita change price. Belum, lo masih pakai lo. Oke, terima kasih. Dia sanggup ya bertahan di komputer jadul. Okay, my cafe. Walls, floor, ceiling udah semua. Mari kita upgrade ke yang terakhir guys, 3000. Bam. Alright. Nah, gua penasaran nih. Biasanya kan ada orang yang pemulung, pemabok yang lewat sambil ada tanda seru tuh di kepalanya. Lihat gak? Katanya kalau mau mining harus ke dia. Mana dia? Kok hilang? Hai. Drum. Oh, drum. Mana dia ya? Oh, nggak ada.
Okay, coverage. Oh, itu dia. Oops. I know everything that happens is it, man. You're done over the new road. It's this masterman will work out the before you, man. If you can't remember with me, this wouldn't have happened to him. If you want to build PTC mining rig, you have to pay me license first. Money first. Oh, 100. Drop. Buy me from Tadisham, we seem to get along well with you now. You can buy PTC miners too if you want. Makasih, Pak. Saatnya kita mencoba mining. Yang bahkan di dunia asli pun gua nggak tahu mining itu apa. Oh, tipping boxnya gua ambil 200, lumayan. Lumayan, lumayan. Gak lumayan lagi tuh banyak tuh. Semprot. Ini yang bau bukan kafe gua, yang bau pengunjungnya. Ya nggak. Bus, gak boleh ngomongin pengunjung ah. Buang dulu sini. Oke, kenapa semuanya bagus tapi gue nggak bisa ganti vending machine di sini. Alright. Ada yang beli hotdog nggak ya? Gue baru notice juga nih tadi. Kita punya hotdog stand. Aduh, apa sih? 30 dolar. Oke. Saatnya wait, kita punya skill point guys yang belum kita pakai. Cafe, gua nggak perlu physical, ada bodyguard. Mari. Nah, ini tadi ada yang udah gua ambil juga sih. 180. Oke, belum. Oke. Komputer kita, komputer kafe kita sudah fully upgrade. Itemsnya sudah fully achieve. Oh, jangan sampai kemurahan. Mentokin. PC ini doang yang harus ganti PC-nya. Konsol sudah ada, VR ada juga. Quest. Oke, go ahead. Nah, bye bye kamikaze. Niat lu jahat sih. Kok dia? Kenapa kamu pakai yang murah? Apa deh? Oke. Wait. Orders. Fruit slot, skin case. Apa sih ini skin case? Obat. Mumpung banyak duit. Oh yeah. Terus siapain? Udah gitu dong. Proof. Ada maling ya? Enggak. Pesan tadi ada yang nuk gitu mengendap-endap. Alright. Skin case gua nggak tahu apa tapi dapatnya beginian. Saya bisa diklik dong. Buat apa juga gua nggak tahu. Atau buat Warcry ini ya? Oh, sorry pak. Yes, makasih. Crypto, kita coba main crypto guys. Bitcoin. Kita main Dogecoin dulu. Bye. Karena lagi turun. Bye waktu lagi turun, jangan bye waktu lagi naik. Betul kan? Oke, itu percobaan doang sih. Oops. Proof. Oh iya, kita mau beli peralatan mining. Ya. Mari. Yes, terima kasih. Sudah menetralisir pelanggan yang lari.
Okay, mari kita lihat di Zamazor. Okay, terima kasih 500. Oh, ho, change the keyboard names. Proof. Mana tahu semua sahabat mana sih? Bayar dong makanya kalau internet cafe. Kalau nggak kena pokem mentah. Fan. Nggak perlu. Konsol sudah ada. Air conditioning harusnya gue pakai yang KK ya. Limitless. Orders are coming. Computer cases mungkin ada di sini untuk mining ya. Proof. Oops. Mana? I don't wanna. Mining nggak beli di sini ya guys ya. Mahal ya. Aduh. Diajar semua. Salah sendiri sih. Woi. Ada yang terkapar di sini ternyata. Oh, udah hilang. Wait, kalau mending gua bawa juga sekalian. Berarti gak bisa beli di situ. Berarti harusnya ada toko yang menjual ya mining-miningan itu. Wait, kita bisa buka map kan? Oh, bisa. Tempat kafe kita di sini. Kita di sini. Club. Second hand shop. Your home. Oke. Okay. PTC Miner. Nah, itu dia. Watch. Oke. Sementara kita tinggalin dulu warnet kita. Tapi gua nggak mau kalau nggak dapat duit. Jadi, ya udahlah kita samperin aja warnet kita dulu, guys. Kita terimain yang mau main dulu. Tuh banyak kan. Terimain. Ampun salah. Sorry. Orders coming right up. Sepertinya kita baru bisa ke CBTC Miner kalau kita tutup tokonya dulu. Yap, terima kasih. Ops. Wait, apa itu? Limitless, silakan. Dengan senang hati. Oh, sorry guys, dari tadi gua lupa kan. Kayaknya kok tenang ya, ada musik. Kita coba lagu ini dulu guys. Sekali-sekali ganti. Wish, ada orang membayar. Terima kasih. Proof. Jam D ini apa sih? Play. Bom. Config. Apa sih CMD? Gak ngerti gua. Miner. Oh, ada tombolnya miner, tapi gak ada isinya. Oh. Okay. Mungkin kita harus beli alat miner dulu kali ya. Semua udah gua hire kecuali maskot. Hire deh, kasian. Lengkap sudah employee kita, virus scanner udah punya, steam udah kita beli semua guys. Food kita juga udah punya. Wow, mantap, terima kasih cewek. Kita udah punya semua.
Yay. Semua udah beres seperti ya. My cafe. Oke. Okay. Oh, 600. Yes, yes, yes. Jam 8 malam tapi masih bakal ada. Terima kasih Bouncer Cup. Crypto sudah naik kah? Masih belum. Nah, gak apa-apa, banyak duit guys. Tenang. Ada yang merokok di dalam sini. Harusnya gak boleh merokok di dalam tempat kue. Dilarang merokok. Hawaii. Oh, oh, ya. Kasih. Sop mesin. Bayar lagi. Okay, spin for. Oh. 1000. Gila, 1000 lo mending beli PC dari main dari rumah, cuy. Slack. Mana sih mainnya? Jackpot. Oh, bukan itu jackpotnya. Jackpotnya ini nih. King. King, king, king. Enggak dapat. Oh, kita dapat 125 koin. Ini koinnya buat apaan? Ngomong-ngomong. Ya. Oh, sorry. Nope. Wait. Proof. Ah, belum, belum. Tunggu yang itu. Wih, harap. Datang juga lu. One hour, yes. Ini jam 1 ya, belum. Jam 12. Ups. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Aduh. Emang kalian disuruh pulang. Aduh, aduh, aduh. Serem ya. Mana sih ngambilnya? Mau bisa diambil? Harus duduk. Okay, you won. Oh, bisa sell coin. Apa nih? Seping. Wow. Tada. Oke. Okay. Srok. Bah, dapat semua jamnya. Gila, beruntung banget. Srok. Serok. Ah, nggak dapat guys. Tapi yang merah dapat 2. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wait, kenapa gue jadi mining nih? Mau ke si mining itu. Mumpung tokonya tutup. Waduh, hujan. Bener gak? Lihat sini. Betul. Kesitu. Bisa ya, gue lompat begitu ya. Eh. Duh. Salah. Kesini. Masuk lewat sini, bro. Hi, dog. Hi, cat. Hi, dog again. Oops, no. Oh, di sini, guys. Graphic card for mining. PTC miner. Rig case for mining. Oke, okay, jadi gua harus beli rikis. Waduh. Kenapa bisa dimasukin tas sih? Bisa gak sih? Not suitable. Jadi apa yang bisa gua masukin ke tas? Apa? Apa?
Waduh, salah lagi. Wait. Jadi bingung. Sorry ya guys, nge-lag. Spek komputer gua tidak sesultan spek komputer yang ada di warnet gua. Ya, oke lah. Mari kita build di tempat baru kita. Kita build mining case ini. Oke. Satu sisi aja kalau begini mah. Mining case. Right. Press F. F. Apa? F. The code entered was not found. Enter your miner code. What? Punya miner. Apa itu miner code? Oh ini ya, 50 OAMT. Oke. Tapi gua belum punya itunya. Ah, awas. Maaf, esmosi gua. Diganggu jalannya. Oke, come on. Itu ke atas apa ini? Mari kita ke atas. Gak ada apa-apa, cuma lihat pemandangan begini dong. Oke. Alright. Oh, cuma satu mining rig-nya. Wow. Kau sungguh masuk. Ayolah. Masuk coba. Duh. Awas, udah rame, toko udah rame. Oh, warnet. Yap. Waduh. Ya, approve. Banyak banget. Oke. Ini BTC rig-nya, ntar mana ya? Sini. Oh, bukan ya? Oh, oke. Okay. F. 50 OAMT. 50 O. Saya salah. 50 OAMT. Nah. F. Aduh, electricity. Listrik. Come on. Okay. Gue harus ambil. Gak bisa ambil tanpa harus duduk. Oke. Listrik ini gak bisa ya? Mau harus. Kayaknya terpenggala ini gua. Warnet gua. Ntar gua beli lagi. Awas. Get out. Oke. Beli satu lagi. BTC miner. Oh, Bitcoin miner. Oke. Hey. Ganggu banget sih maskotnya. keren maskot, terusin. Oke, maaf. Yes, silakan. Oke, saatnya kita ke atas lagi. Pasang rig.
Oh. Nyala. Working. Oke. Nyala. No graphic cards. Oh, itu yang butuh graphic cards. Oke, oke, oke. Wait, 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 wait. Put gue. Aduh. Oke. Okay. Ntar ya, gue tinggal dulu. Bye. Kenapa sih nggak bisa bayar employee yang bisa approve gitu? Approve, approve, approve. Oke, okay, graphic cards for mining. Bisa nggak? Aduh. Terus gunanya tas apa ya? Woi, woi. Ush, ush. Sa. Whoops. Die request lagi. Roof. Gua tinggal. Kalau bayar, tolong bayar ke automatic mesin. Jangan nungguin gue. Kalau nungguin gue, gua enggak datang-datang, habis itu lu kabur. Habis lu kabur. Insert graphic card. Asik, asik. Jangan di sini deh. Mana ya? Bawah apa-apa lah di sini. Oh, di tengah ya begini aja. Sepet working, yay. Waduh, harus bolak-balik di graphic card. Kenapa nggak sih lompat bisa? Bisa. Jangan sampai nyangkut. Alright, alright, alright. Makasih. 800. Wow, wow. Gua beli graphic card lagi. Aduh. Itu loh ada otomatis mesin. Ah. 500. Banyak duit, banyak duit. Kaya. Yang enggak enaknya di sini adalah lu enggak bisa ngejual tanpa lu jalan kaki sejauh ini. Lu juga nggak bisa ngebeli, bisa ngejual nggak bisa. Jadi kalau mau ngejual harus dibawa second hand shop, dimana itu jauh. Dan kalau kayak gue ya, komputernya nge-lag, nggak kuat ya. Spek VGA gue cuma 1050 Ti sih ya, jadi gak apa-apa, nanti kalau sudah punya uang lebih seperti di warnet nih, baru kita insert. Mantap, baru kita upgrade. Kita upgrade spek gaming, nyangkut. Spek gaming kita, guys. Wow, banyak. Gua mondar-mandir mining mulu dari tadi. Right, let's go beli lagi. Ah. Kok bintang 2 gua? Apaan? Lu tiba-tiba? Gua mana tahu dong. Oke, okay, graphic card-nya masih ada 3 lagi yang bisa gua beli. Waduh. Satu, sisa 2 lagi. Let's go, let's go. Cepat-cepat. Saya keluar sebentar, jadi kalau ada order maaf. Oke. Kayaknya orders yang di sini harus kita klik ya, biar di buat ada tempat otomatis. Apa sih? Ya udahlah, mungkin terima duit. Terima duit itu bikin happy, berbahagia lah. Kau yang terima duit daripada nggak terima. Aduh, aduh, jatuh, jatuh. Right, pasang lagi. Klik. Kenapa nggak gua pasang waktu gua beli di sana ya?
Tapi takutnya kalau tak gue pasang, habis itu gue angkat jatuh semua. Ya nggak sih? Biasanya kan gitu. Jadi kita bisa mining Bitcoin gitu. Betul kah? Betul kah itu? Proof. Kawaii. Yo. Nah, udah bayar lah. Lili itu. Kalau awal-awal iya sakit. 20 dolar. Sekarang mah udah 27 ribu duitnya. Cerkop. Oke. Okay. Mau tembari lagi? Belum. Jam 9. Oke, okay, kita tunggu dulu. Kalau udah, wait. Oke. Okay. Gua masih mencerna apa sih mining tuh. Jadi gua punya Bitcoin sekarang. Oh. Iya guys. Nama tuh. Tuh. Berarti kita bisa mining. Mining kita dapat Bitcoin. Jadi deh. Kenapa bisa gitu ya? Ada yang bayar tapi nggak ada orang ya. Customer hantu kali. Wow. Oke, order silakan. Wow. 1 bitcoin. 1 bitcoin harganya 23.000 gitu kan. Oh, itu sell. Wait. Mau buy? Tuh, ke 1, tuh, tuh. Iya, iya, betul, betul. Malu gak ya? Oh, pantas kalau orang mining itu butuh VGA-nya banyak banget. Biar speed mining-nya jauh lebih cepet gitu ya. Ya, nanti. Bagi kalian yang mining, mungkin bisa komen. Betul lah, So far, tidak ada yang perlu kita beli lagi kan? VR udah, ini udah jam 1, oh udah jam 2. Wait, kalau ada yang limitless, bayar ya, jangan kabur. Aku mau beli VGA lagi. Biar super kaya. Okay. VGA-nya 2 lagi, buat borong ya. Op. Us. Paling ngelag karena rame deh kayaknya guys, rame. Bye bye. Kami kasih. Aduh. Sorry. Hap. Mari kita naik lantai 2 aja berat. Aduh, ada orang lagi. Tabrak. Oke, mari kita insert graphic card sekali lagi. Hup. Bayarnya di mesin. Nah, gitu. Pinter. Kasih tepik juga. Terima kasih. Hup. Merasa the flash tadi, guys. Oke, graphic card udah habis, gue beli semua. Tinggal satu mining rig ya, yang kecil. That's okay. Aduh. Tiba-tiba diem. 1000. Tadi 1000 udah bayar, udah keluar.
good, good, good. Mining rig. F. Coba ya, coba ya. Oh, bisa. Pengajar. Kalau bisa dapat, ngapain gua dari tadi ke ini? Mining rig, putar mana ya? Taruh sini aja. Belakang gue. Aduh. Ganggu. Throw. Mengganggu juga. Clean dong. Gue bayar robot. Mining rig. Nah, di situ. Sebelah kulkas biar dingin, guys. Bener enggak? Bener kan? Nah. Cakep. Terus yang di sini mining-mining ini mari kita pindahkan. Whoops. Ke di bawah sini aja biar kelihatan. Oh. Bawah sini aja, guys. Apa iseng aja sih itu. Balik. Sama aja. Gue udah buka lagi toko gua. Eh, warnet gua. Dan udah buka. Oke. Mari kita approve dan approve. Aduh, ada lagi. Proof. Limit, yes. Proof. Gua proofin semua. Aduh, minum lagi. Wait. Sabar. Minor. Oh, di mana tadi gua taruh? Oh, gua proof dulu. Oke. Mari kita taruh ini di. Yep. Ah, salah. Nah. Aduh. Proof. Fitness. Enggak bayar lagi. Enggak lihat bodyguard yang udah berdiri di sana. Berani-beraninya enggak bayar. Oke, ini udah nggak ada yang bisa dibelikan di sini. Itu, oh ya udahlah, habis semuanya. Gua borong. Oh ya. Aduh. Jalan terus. Oke, sini benar. Working, oke. Working, oke. Satu lagi. Working, oke. Nice. Lo, kenapa ini? Kenapa? Ah. Finishing dulu lah. Cih deh kalau udah begini. Kan gak ada bom kan? Mungkin orang yang terlalu excited, guys. Jadi kena selepet komputer gue. Gue penasaran juga ya, monitornya bisa nempel di dinding gak ya? Oke, itu di situ dulu. Aduh. Oke, itu di situ.
Ah, berantakan banget. Ah, gua didorong lagi. Bisa nempel di dinding. Seriously? Oke, taruh sini dulu. Ah, berantakan. Aduh, berantakan. Ah. Duh, monitor gue yang terlibat. Ah, gak tahu kalian. Nanti dulu, gue beres ini dulu. Minggir dulu guys, minggir, harus sekali dibuang sana, hap. Aduh, 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 sepul deh gua, sepul. Sepul karena ya ini, diberantakin, gak tau siapa yang berantakin. TV-nya kemana? Oh itu. Salah klik guys, maaf. Tuh, awas dong. Oke, TV-nya gue keletakin begini aja kok. Beneran mah sama bini udah di oh gua gampar. Gak lah bercanda main di seplak seplak proof proof untung duit udah 36 ribu dan keki. Dinding nggak bisa. Aduh, 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 tuh. Oleh gue. Apa ini? Kenapa bisa berantakan lagi, guys? Kenapa? Aduh. Kita bersabar. Aduh. Awas dong, lu lihat ada orang main tabrak aja. Oke, mana-mana ini. Salah ambil kan. Aduh, gak bisa lagi. Tolong dong yang sudah saya setup jangan ditendang-tendang lagi. Menyakitkan. Menyakitkan. Sampai gua nggak proof-proof yang mau main. Akhirnya selesai juga. Robot mana robot? Kenapa kalian terjadi? Oke, gua extend. Silakan. Right. Mel, ada apa di sini? Iya, terima kasih. Pekerjaannya seperti biasa, bagus sekali. Oke, mari kita lihat crypto kita. Exchange portfolio.
gua nggak mau beli. Gua juga belum mau jual. Tapi begitu gua mendapatkan satu Bitcoin, waduh, 3.000 guys, 23.000 US dollar. Duit tuh ya. Tapi emang Bitcoin segituan ya, atau 30.000 ya? Nah, nggak tahu sih. Tapi kalau sekarang dunia NFT itu lucu ya. Bitcoin, kita membeli koin. Kalau NFT yang di OpenSea itu nggak pakai Bitcoin sih, pakai apa namanya? Ethereum. Ya banyak lah ya. Tapi yang gue tahu Ethereum itu kita beli untuk membeli NFT. Jadi macam game aja. Kita beli koinnya game untuk membeli barang di game itu kan. Biasanya kan gitu. Para sultan yang main-main game pay to win itu. Ntar lagi pay to earn. Play to earn. Jadi untuk mendapatkan duit harus main. Luar biasa ya. Udah, duit gue udah banyak. Terus sekarang ngapain? Electricity! Come on, man. Kenapa kotor banget ya? Apakah si itu udah gak bekerja? Robot gue di mana? Robot di mana kau? Kotor banget guys. Bahkan yang tempat tidak ada ininya aja. Kayaknya gue mendengar. Jangan lihat dia di mana. So, gua harus bersihin sendiri. Very dirty. Iyalah. Gila, gua harus bersihin sendiri. Seberapa banyak nih gua harus bersihin kalau. Jadi kalau gua harus bersihin sendiri tiap kali ya. Hari ini buka, besok tutup. Hari ini buka, besoknya tutup lagi. Jadi 2 hari sekali gue buka karena gue harus bersih sendiri. Aduh. Oke, footprints banyak banget ya. Ini pro gaming table ya, hati-hati. Gila ini sih banyak banget. No, apa ini? Corok sekali kalian. Very dirty. Ini apaan?
Ini apaan? Nggak bisa gua clean up ya? Gua kira yang pakai toilet bakal tahu cara ngeflush. Up di mana? Yang gua bingung adalah robot pembersihnya di mana? Heran tuh gua. Udah mulai datang lagi nih. Aduh, masa gua harus bersih-bersih sih? Belum apa-apa udah trash lagi. Ay. Terbang. Gak lihat gua harus sini tuh. Okay, request proof. Aduh, hampir gua refuse. Proof. Wah, ada yang main tanpa ada orang, guys. Serem. Okay, approve. Okay, gua extend. Robotnya, tapi coba selesai dia. Ini kita hire lagi, mungkin dia akan keluar. Mungkin. Nah, di atas tuh kita punya spot baru. Jadi gua akan bikin satu lagi gaming, konsol gaming, konsol. Mejanya udah. Habis itu joystick. Nah, joystick punya dua. Nah, sekarang bedanya yang ini kita beli gamer pro, tetap butuh gaming chair, which is good. Aduh. Konsol. Nah, kemarin udah beli PS5, sekarang beli Xbox. TV udah belum ya? TV udah, konsol, apa-apa, udah oke. Payment 6.000. Luar biasa. Proof. Yap, terima kasih. Order datang. Kemudian kita beli AC.
dari Ajangko ya. Kemudian kita bikin dua gaming pro di atas, di lantai atas. Oke, dengan dua gaming pro chair. Ah, sorry. Ya, yep. Berbeda. Terima kasih. Gue lagi belanja nih. Sultan udah datang. Keyboard dengan dua macam keyboard yang berbeda juga pastinya. Gamer Plus, Gamer Pro. Monitor. Satu. Satu lagi. Oh, cuma itu ya. Sedih tuh. Cuma satu tipe. Oke, kita beli dua, tiga, empat, lima, enam. Beli enam, guys. Kenapa? Karena gua mau satunya pakai tiga monitor. Bisa gak ya? Coba aja. Kalau enggak dicoba, enggak akan pernah tahu. Oke, monitor selesai. Kita beli mouse. Mouse. Oke, satu gamer X, satu gamer Pro. 23.000. Sultan memang. PC udah, kursi udah, keyboard udah, monitor, keyboard, mouse, PC udah, kursi udah, meja. Lupa gua nggak ada meja, terus mau taruh mana? Nah, di sini ada pro gamer table, ada gamer table doang. Mari sekarang kita lihat, guys. Belum ada request lagi. Employee. Nah, baru kita hire lagi. Wah, ini nge-lag nih pasti. Oke, proof. 30. Oke. Oh, bukan nge-lag dong, kan kita baru belum selesai hari. Bentar, si Sultan tadi ngedrop apa ya? Konsol. Aduh, gak betah gua ngeliat motor begini. Siapa yang dari kalian yang gak betah coba kalau ngeliat begini? Kenapa ini kotor sekali? Hai. Kenapa tutup ininya sih, gua keluar. Oh ya. Yeah. Bentar. Oke, proof. Gua mau ambil dari si Sultan yang di depan. Stop. Kan. Kenapa sih kalian nggak pakai otomatis gitu? Terima kasih. Gamer Pro joystick. Yang kita harus ambil pertama kali adalah wooden console table. Oke, mari kita bawa dulu ke atas. Aduh. Oh, ini robotnya di sini. Ya, lu nyangkut. Acobot, bot. Gas lu masih banyak, bot.
Aduh ya, ya, jangan nangis, udah main game aja. Wow, gua lupa. Ada yang ingin nungguin. Aduh, aduh, banyak. Approve. Oke, Xbox. Oh. Orders. Oke. Apalagi? Aduh. Limitless, yes. Aduh, ada yang bayar. Itulah ada automatic machine. Satu yang kurang sebenarnya dari warnet kita, guys. Apa ini? Ticket break. Oh. Kurang terang lampunya. Oke, ini Xbox ya sih. Oh, jangan di sini nanti. Approve. Aduh, nyangkut. Aduh. Ada orang yang bayar ya. Wah, bisa ngeliat lu. Mana? Gak ada. Heran deh gua. Oh, atau itu orangnya udah keluar sendiri. Tapi karena gamer pro joystick kenapa? Konsol ya. Kenapa bingkisannya beda kalau sama-sama joystick? Ada yang lonjong, ada yang kotak. Sebesar apa joysticknya? Oh, gua bawa TV. Awas. Right. Nah, TV-nya rencananya gua tempelin sebelah sini nih. Bisa. Yalah. Oh, harus di situ. Oke. Fine. Bersihin tuh bot. Aduh, kotor banget tuh. Sampai tai aja. No. Kenapa ada bukti? Kenapa ada buktinya? Ya, hajar aja pak. Pro gaming chair, coming right up. Oke. Gua pindah lu juga. Lu sih nyangkut bot, jadi banyak kerjaan kan? Oke. Hap! Nah, cakep. Ups. Ternyata gua ada di atas robot tadi. Oke, gamer joystick. Xbox joystick. Oke. Aduh, mana? Oh ini. Satu lagi. Nah, habis itu kita akan order, guys. Aduh. Mana sini? Apa aduh, ini lagi.
bisa diambil loh. Oh, gak bisa. Oke, satu lagi. Yang aneh itu cuman itu, kenapa kita servernya kita yang di kasir kagak bisa ganti komputer setup. Nah, cakep. Oke, udah sampai. Sudah. Wow. Oh, spray. spray. Berapa tabungan tips gua? 210. Oke lah. Right, mari kita set up. Kemahalan komputer ya, guys. Konsol very expensive. Very expensive semua. Udah. Oke. Okay. 24.000. Li. Udah gak tau lagi mau ngapain kan? Beli aja. Employee. Termsnya belum over ya. Oke. Proof. Benar kuanya kod tadi. Oke, sebelum kita lihat itu miningnya aman. Oke, keluar dulu. Semua. Neutralize. Yang gua cuekin nih ya. Oke lah. Skin care. Kita bisa dapetin points dari Warcry. Oke. Cuman kita belum sempat main Warcry. Jadi kita bisa loot slot spin. 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 Okay. Oops. Lihat. Lagi ya. Okay. Di Sultan tadi udah datang bawa barang kita, guys. Wah, berantakan. Pro gaming komputer, monitor. Aduh, monitor semua mana ini? Aduh,
Gak tau dah, ntar aja. Too many. Roof. Aduh. Roof. Aduh, ya. Oops. Gue udah gak bisa ngambil duit lagi. Lu harus bayar situ. Gamer Pro Keyboard. Oke. Gue gak akan bisa taruh kan kalau gak ada mejanya. Aduh, tadi bisa ya. Pusing gue, pusing ambil. Oke. Kalau enggak kita buka aja semua sini. Nah, akhirnya. Proof. Right. Okay. Sini. Bam. Proof. Ambil timer. Keluar, ambil, cari meja lagi. Program monitor. Mouse, table dia. Wow, maskot. Kita lihat ada yang. Aduh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Warnetnya kalau udah rame kelapakan juga ya. Padahal udah ada otomatis itu apa namanya, otomatis payment table, tinggal di payment aja. Ini susah itu, manjat tuh orang, manjat. Hap. Bam. Tidung. Oke, tidung limitless. Oke. Kalian emang pelanggan setia. Suka. Woi. Oh, pantas berantakan. Tadi dia masuk juga kayaknya, guys. Ah. Orang gua nggak tahu ada itu. Kok orang gua nggak tahu ada itu? Bukannya bergelar alarm udah ini ya? Upgrade juga udah nggak ada. Jadi bingung gue, maksudnya apa? Kan udah punya bergelar alarm. Wow. Dan belum juga tamnya. Okay. Fine. Nah, setup. Sedap. Waduh, ada lagi yang bayar. Oke, sini gua terima. Yap. Oke, mari kita ke atas. Jadi yang bikin berantakan itu maling, guys.
berkelar. Oke, okay. Ini monitor mah di mana aja. Set komputer aja lah. Aduh. Proof dan approve. Terima. Oke. Maaf ya, saya serba sibuk. Oh, gak ada. Kirain tidung-tidung ada ini. 725. Wah, ada hantu, guys. Gua gak bisa kemana-mana. Saya bayar kah? Bukan 900. Ada hantu. Gile. Pro gaming monitor. Yes. Buka semuanya. Oke, kita buat dulu chair. Dah, kalau kalian keluar juga tinggal di door sama si itu. Bukan di door sih, di seplak. Oke, di sini up. Oke, clean up semuanya. Clean up. Pak polisi lagi. Iya, silakan search. Oke, udah selesai kan? Tuh, ambil aja tuh tip box kalau mau. Oke. Aduh, tuh terbakar. Extinguisher. Tumben. Tumben sekali. Haruskah gua begini? Habis cuy. Aduh. Aduh. Ada aja ya. Oke. Aduh, bisa lewat gara-gara ada orang. Aduh, kebakar. Fire. Padahal tinggal segitu doang. Nah, yalah, taruh depan sih dulu. Sekalian bawa ini masuk gaming cache. Udah dihujan-hujanin juga. Oke, gaming case yang merah taruh sini aja. Harus di bawahnya ya. Oke.
Why? Okay. Sementara gua tutup dulu kafe ya guys, karena gua mau set up dulu biar semuanya selesai terset up dengan baik. Aduh, bukan monitor, ntar aja dulu. Karena kalau banyak orang nanti ya yang item gua ketendang lah, inilah, itulah. Oke. Gak enak banget tapi situ ya. Itu nggak sih paling bener. Gak bisa. Oh, di samping. Bam. Hehehehehe, mari kita coba pasang semuanya dulu. Oke. Nah, ini keyboard lagi satu. Cafe tutup dulu guys, karena sedang dalam renovasi. Renovasi perlengkapan. Selalu melompat. Oke, si robot masih bekerja. Berarti belum saatnya dia pulang. Aircon. Biar kedinginan. Biar kedinginan di atas ini. Oke. Sedikit lagi. Right. Enak juga ya kalau di rumah pasang AC tinggal gitu. Tanpa panggil tukang AC, tanpa setup blower di outdoor, tanpa ini itu, indah. Aduh, di sini DPR nih, setup kok PC aja takes time juga, lama banget. Ini gue nggak tahu kenapa ya, kok kayak oke. Oke, satu. Aduh. Banyak orang. Oke.
salah ya. Aduh. Hop. Hop. Gini. Aduh, dikit lagi. Hop. Bisa tuh. Gitu dong. Gak tau bisa nyala dong. Wait, kita ambil mouse dulu. Oke, ini mouse. Up. Setau gue mouse-nya juga gak bisa. Aduh, didorong orang. Oke. Bingung kak. Ini gamer table. Kenapa sih gitu ya? Ha. Kurang apa? Ini mouse. Aneh nih, aneh. Nah, udah kan? Terus tinggal mouse juga. Dadah. Aja. Kayaknya nggak bisa guys, cuman bisanya satu monitor dong. Gamers X mouse, oke, tinggal tiga monitor mahal di situ. Boom. Bisa gitu gambarnya. Atau sebenarnya bisa. Oke, coba gua selesaiin dulu deh. Monitor. Oke, dua monitor lagi. Wah. Tiga monitornya. Oke, coba kita buka. Cafe open. Mati PC. Setup. Oh, gak bisa. Setup is not complete. Oke. Well. Terima kasih sudah datang. Oke. Belum ada yang komputer atas ya. Mari kita lihat komputer terbaru kita yang keke. Luar biasa. Well, oke guys, thank you yang sudah nonton sampai akhir, dan inilah episode part dari Internet Cafe Simulator 2 yang terakhir, karena ya udah selesai. Duit kita udah banyak dan juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman ada mini games dan itu dan segala macam. Dan well, sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu. Mau apa sih? Ya, seperti itulah
game Internet Cafe Simulator 2 ini. Sampai jumpa di game selanjutnya. Dan sekali lagi, thank you yang udah nonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.